Dalam rangka memperingati Hari Pelanggan dan Pelaksanaan CSR, ATP bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia Batam melaksanakan donor darah di Atrium Timur Megamall Batam. CSR Officer ATP Imelda Sarina menjelaskan pelaksanaan kegiatan donor darah merupakan kegiatan CSR yang rutin dilaksanakan setiap 3 tahun sekali berbarengan dengan peringatan Hari Pelanggan. Pada perayaan Hari Pelanggan, ATP mengundang pelanggan developer, vendor ATP, dan mahasiswa. Ratusan kantong darah berhasil dikumpulkan dari program CSR yang dilaksanakan di Megamall ini. Program CSR ATP sewajibnya dilaksanakan 3 kali dalam setahun. Jadi kegiatan ini merupakan bagian dari CSR ATB Peduli Sosial, itu donor darah. Nah, kita memang mengadakan ini setiap 3 tahun sekali. Kali ini kita ngadainnya di Megamall karena juga sekaligus rangkaian perayaan Hari Pelanggan. Donor darah ini ditargetkan 150 kantong dan diikuti oleh beberapa instansi. Di antaranya Batalion Marinir 10, personil Polda Kepri, anggota Raik Batam, mahasiswa, karyawan ATB, dan masyarakat umum lainnya. Dari Batam, Mohamzani, iNews memberitakan.